الله 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 Bab apa yang patut dibaca ketika seseorang bangkit daripada tidurnya. Warawaina fi sahihai Imam al-Muhaddisin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushayri radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'qil ash-shaytan ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad yadhribu ala kulli uqdatin makanaha alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha wa dhakara Allah ta'ala in halat 'uqdah fa in tawadda in halat 'uqdah فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان حديث diriwayatkan daripada Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda syaitan akan mengikat di belakang kepala setiap kamu bila mana dia dalam keadaan tidur dengan tiga ikatan. Meletakkan setiap ikatan di tempatnya dengan mengandungi ikatan itu bagimu malam yang panjang. Teruskan tidurmu. Bila mana bangkit daripada tidurnya dan berzikir menyebut nama Allah Ta'ala, satu ikatan akan lepas. Bila mana berwudu, ikatan kedua akan lepas. Dan bila mana salat, maka keseluruhan ikatan itu akan terlepas. Maka dirinya akan menjadi semangat ataupun kuat dan jiwanya pun baik. Kalau tidak, maka jiwanya akan menjadi buruk dan juga malas. Ikatan ini adalah bukan berbentuk fisik, kita boleh nampak macam mana mencari belakang kita tiga ikatan itu. Tidak, dia simbol kepada apa yang dibuat oleh syaitan ketika orang itu berada dalam keadaan tidur. Walihada, seseorang yang tidur itu diperintahkan untuk dia menitipkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak menjadi mainan kepada syaitan ketika seseorang itu berada dalam keadaan tidur. Makanya kita dalam tidur diperintahkan Allah menewajadku dihirai, wajadku bahri alai, wafatuh pemerintahku yumuri alai. Yang ya Allah, kami serahkan segala urusan kami kepada engkau dan kami bersandar kepada engkau. Maknanya supaya apa? Supaya berada dalam keadaan tidur itu berada dalam pengawasan dan penjagaan Allah sehingga tidak menjadi mainan kepada syaitan. Seseorang yang tidurnya itu bila mana bangkit daripada tidurnya, pertama yang dilakukan adalah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa zikir yang patut disebut? Yang pertama yang biasa kita hafal semua adalah doa bangkit daripada tidur. Alhamdulillah dari ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Kalau seseorang boleh hafal daripada surat penghujung daripada surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wajah berkurun di khalqa samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka ma qina adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar wa qad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful ujungnya lancar. Ini doa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana bangkit daripada tidur akan diusap mukanya macam ni dan Nabi khatam samawati wal ardh tidak tentai sampai ini kala tu kelipun mian. Biasakan itu kita baca. Bagaimana kita nak baca kalau kita tak hafal?
biasakan itu dibaca, pegang, masa kita nak tidur, pegang gitu. Di dalam karbu, jangan mati dalam tidur, nggak pegang itu Quran, kita boleh pegang Quran dalam keadaan hadar. Biasakan untuk kita membacanya hari-hari, lama-lama kita boleh hafal. Ada berkenaan dengan masalah, bila mana bangkit daripada tidur, zikir yang dibaca adalah dua tadi. Yang pertama adalah alhamdulillah dari ahyana ba'da matana wa ilaihi nusyur. Yang kedua adalah inna fi khalqi samawati wal ardi sampai akhirnya. Kalau itu dibaca in halatu dadon, maka akan terlepas satu ikatan. Ikatan itu mempunyai makna bahwa was-was daripada syaitan. Seseorang itu bila mana dia berada dalam keadaan tidur dan mulai bangkit membuka matanya, di situ yang ditunggu oleh syaitan untuk memberitahukan dan was-waskan, membisikkan, malam masih lebih panjang, terus saja tidur. Ini adalah merupakan suara was-was daripada syaitan. Maka orang yang mendengar kepada suara itu, maka dia akan tidur balik terus. Siapa orang mendengar yang tak berzikir tadi itu? Yang bila mana bangkit buka mata tidak berzikir, maka dia akan mudah terpengaruh dengan suara bisikan syaitan untuk tidur, maka dia tidur balik terus sampai waktu terbit matahari, bukan fajar, terbit matahari. Sebab diganggu oleh asyaitan. Dan kadang-kadang seseorang itu bangkit daripada tidur tak selalu terus ingat kepada zikir itu, di antara sedar dan tidak sedar. Kebiasaan seseorang untuk pertama kali bangkit berzikir akan menjadikan dia terbiasa tidak membuka mata kecuali yang diingat pertama kali adalah zikir. Perlu untuk membiasakan diri bangkit daripada tidur. Atau kalau tidak, letakkan apa saja yang boleh membuat kita ingat supaya kita bila mana bangkit itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini membuka utama pada tiga ikatan itu. Jadi tiga ikatan itu mengandungi tidur kamu yang lena, yang kedua pun lagi lena, yang ketiga lagi lena. Itu isi kandungan ikatan syaitan, tiga ikatan. So, kita pun diberikan oleh baginda Rasulullah resipi untuk menolak daripada ikatan itu dengan tiga juga. Yang pertama dengan zikir, doa tadi. Yang kedua dengan wudu. Yang ketiga adalah dengan salat. Terkadang orang bangkit untuk daripada tidurnya berzikir. Maka satu ikatan, masih ada dua ikatan yang masih mengikat ini. Dia pergi pilih air. Mungkin hilang sudah mengantuknya, tapi dia nak duduk sekejap. Itu bantal panggil. Terus dengan sejadah dipasang, sholat dua rakaat, lepas itu nak tidur balik silakan. Kalau masih ada waktu cukup untuk berehat sampai waktu fajar. Kalau tidak, tunggu sekali sampai terbitnya waktu fajar. Fasyahid adalah orang yang melakukan adab sedemikian itu, yang bangkit daripada tidur, membaca zikir, berwudu dan salat, maka ketiga-tiga ikatan itu akan terlepas. Lalu nasyifan, dia akan badannya adalah fresh atau segar. Subhanallah, nak dapat tubuh badan sihat, segar, kuat, biasakan bila mana bangkit di waktu tidur itu adalah dengan membaca perkara-perkara diajar oleh Nabi SAW. Kalau tidak, maka dia akan menjadi malas. Ada adab yang pertama bila mana seorang bangkit daripada tidur. Yang kedua, warawainya fi sahih Bukhari yang berkata bil Yaman radhiyallahu anhu wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila awa ila firashihi qala bismuka Allahumma ahya wa amut wa idza istaqadha qala alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Shuf kata Hudzaifah ibn al-Yaman dan juga Abu Dzar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana tidur, idza awa ila firashihi qala, dia berkata bismika Allahumma ahya, demi dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu ya Allah aku mati. Kemudian ketika bangkit, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah menghidupkan aku atau kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan
wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami akan kembali. Dikatakan bahwasanya hidup dalam keadaan jaga itu hidup, dalam keadaan tidur itu adalah mati. Oleh karena keadaan orang yang tidur itu hampir mirip dengan orang yang mati daripada segi ketiadaan kesadaran, ketidaktahuan apa yang berlaku di sekelilingnya, dan berada dalam keadaan yang mirip dengan orang yang mati dengan memejamkan mata, maka perkara-perkara yang seumpama ini dikatakan atau dinisbahkan seakan-akan dia itu mati. Dalam hadis dikatakan bahwasanya tidur itu saudara kepada mati. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kiasan bahwasanya orang itu bila mana ditidurkan oleh Allah itu seakan-akan diwafatkan oleh Allah. Bila mana dibangkitkan daripada tidur seakan-akan ia dibangkitkan daripada kematian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu akan mewafatkan jiwa-jiwa yang tiba ajalnya dan yang tidak tiba ajalnya ketika ia dalam keadaan tidur. Yani ketika ditidurkan diwafatkan. Yani dalam kiasan sama dengan orang yang meninggal dunia. Orang yang tidur itu bila mana tiba ajalnya, dia akan pergi terus tak bangkit-bangkit. Orang yang tidur kemudian belum tiba ajalnya akan dibangkitkan balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seseorang itu bila mana bangkit daripada tidur disuruh mengucap Alhamdulillah, memuji kepada Allah. Sementara memuji kepada Allah bahagian daripada kita bersyukur. Syukur apa yang kita dapat daripada kita bangkit daripada tidur? Syukur kita diberikan peluang oleh Allah dengan umur yang baru pada hari kita membuka mata kita. Itu kita bersyukur Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Supaya kita tahu ini adalah nikmat umur, kesempatan, peluang Allah bagi kepada hari itu sebelum tiba malam nanti nak tidur balik, yang kita anggap penghujung kepada kehidupan kita, yang kalau kita tidur mungkin tak bangkit terus. Wahakala kita diperintahkan untuk mengucap Alhamdulillah. Kenapa di dalam hadis dikatakan kalau boleh orang berada dalam syurga ini meminta kepada Allah supaya dibangkitkan hanya sesaat saja untuk berzikir kepada Allah Alhamdulillah, lepas itu mati balik. Nak hidup walaupun dalam satu minit, nak menyebut Alhamdulillah, dalam riwayat yang lain nak salat dua rakaat, lepas itu mati balik, tak. Tapi tak ada peluang. Yang ada bagi siapa? Yang macam kita yang tidurnya diberi peluang balik ketika bangkit daripada tidur itu, bukan mata Alhamdulillah kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkara sedemikian tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah meninggal terus dicabut oleh Allah dan tiada peluang untuk kembali ke muka bumi ini. Dinisbahkan masa nak tidur seakan-akan mati, masa nak bangkit daripada tidur pun seakan-akan bangkit daripada kematian. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum falyaqul alhamdulillah alladhi radda 'alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhana li bi dhikrihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum," bila mana salah seorang daripada kamu itu bangkit, "falyaqul," dalam dia berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladhi radda 'alayya ruhi," yang telah mengembalikan kepadaku ruh aku, "wa afani fi jasadi," dan memelihara kepada tubuh badanku, "wa adzina li bi dzikrih," dan mengizinkan kepada aku untuk menyebut namanya. Ini bahagian daripada beberapa kaifiat di dalam membaca doa bangkit daripada tidur, mengembalikan ruhnya, yakni dengan diberikan kehidupan yang baru. Alhamdulillah, ini kehidupan umur. Al-insan ibnu waqtih, kata seorang ahli hikmah, orang ini adalah anak kepada waktunya, yakni anak kepada umurnya. Tengok apa digunakan kepada umurnya, tidak akan tergelincir kaki seseorang kecuali pertama ditanya oleh Allah tentang umurnya. "Wa afani fi jasadi," dan memelihara kepada tubuh badanku. Yang ketika bangkit daripada tidurnya, tubuh badannya masih lengkap semua dan tidak ada apa-apa buruk berlaku kepada dirinya. Berapa banyak ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita bersyukur kepada Allah.
وأدنا بذكره رزقنا الله وإياكم حسن الاستماع والانتفاع والابتداء آمين اللهم آمين اللهم اهدنا بهدى وجنا ممن يشاء اغفر الله ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأعصاه وحسبنا الله من الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.